Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya hadir ke hadapan kalian semuanya untuk membawakan satu kabar gembira. Judulnya Akhirnya ada tab di File Explorer dan 5 fitur baru lainnya Windows 11 build 22621675. Kawan-kawan, kamu sudah update Windows 11 kamu belum ke versi yang terbaru, yakni Build 22 621.675 Ada enam fitur baru yang keren yang harus kamu tahu Salah satunya adalah a long waited feature Atau feature yang sudah lama ditunggu-tunggu yakni tab di file explorer Mau tahu apa saja lima fitur lainnya di samping tab di file explorer Tonton videonya sampai selesai Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Tolong bantu saya dengan cara cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa kamu tekan ikon belnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Oh ya saya juga minta tolong Kalau kamu anggap bahwa video saya berguna Tolong share lah kepada teman-teman yang lainnya Media sosial lainnya Oke okay, rekan-rekan Sekarang mari kita langsung saja masuk Satu per satu ke fitur tersebut Supaya tidak lama-lama ya Nah sebagaimana saya bilang tadi teman-teman Fitur yang pertama yang sudah ditunggu-tunggu oleh pengguna Windows 11 ya ini tab ya sekarang sudah ada tab tab ini seperti yang kamu jumpai di Microsoft Edge ya kamu bisa kamu lihat sini Microsoft ini kita buka Microsoft aja ya. ini kamu lihat sini ini ada tiga tab kita buka lagi ada empat tab kita buka lagi ada lima tab nah yang begini teman-teman kamu juga sudah dapatkan di yang namanya File Explorer sekarang kita buka File Explorer teman-teman ya nah, ini File Explorer saya ganti dulu warnanya ya Oke teman-teman saya sudah ganti warna ini file explorer ini baru satu ya ini ya, kamu lihat sini adalah tabnya ini sudah dua ini tiga ini empat dan ini lima kamu bisa membuka as many tabs as you want. Jadi kamu bisa membuka sebanyak tab yang kamu inginkan. Nah sekarang apa sih manfaat daripada tab ini? Tentu saja banyak sekali teman-teman. Saya akan membahas banyak mengenai tab ini nanti ya. Nah salah satunya adalah tentu saja membuat kamu lebih mudah untuk melakukan copy and paste. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling utama sekali teman-teman. Dia mengurangi beban RAM. ya. Jadi RAM kamu bebannya akan dikurangi tidak terlalu stres jadinya. Apalagi kalau kamu hanya menggunakan mungkin 4GB GB atau 8 GB saja. Sekarang kita buktikan teman-teman ya. Saya tutup dulu semuanya tab nya satu-satu ini saya buka, tutup dulu. Saya perkecil aja ini, kemudian saya membuka tab baru lagi. Saya membuka file explorer baru. Ini sudah dua, ini tiga, ini empat, ini lima. Oke, ini ada lima kita lihat sini ya teman-teman. Kamu lihat sini ini ada 5 tab ya. 1 2 3 4 5. Ini ada 5 bacaan home-nya. Sekarang mari kita cek di task manager, teman-teman. Kita lihat sini task managernya File Explorer itu sebanyak 222,6 MB ya. Ini 5 tab yang terbuka. Kamu lihat sini Windows Explorer ada 5. Coba sekarang kita tutup ya. Kemudian ya, tab-nya ini kita matikan satu-satu, teman-teman. File Explorer ini kita matikan satu-satu sekarang sisa satu ya sekarang kita buka lima tab juga dua tiga empat dan lima sekarang berapa kira-kira penggunaan RAM nya kita masuk task manager lagi tadi kan 200 222,6 sekarang sisa berapa 213 jadi lumayan lah ada peningkatan ya yang dari 222,6 sekarang 213 jadi ada sekitar ada 9 MB lumayan teman-teman apalagi kalau kamu membuka banyak tab jadi ini yang pertama teman-teman kita tutup aja ini yang kedua teman-teman fitur yang baru lainnya adalah suggested actions. Suggested action ini sebetulnya bagus sekali ya, terutama kalau kamu menggunakan yang namanya telepon atau kamu menggunakan tanggal ya. Tapi sayang sekali fitur ini baru hanya ada di Amerika, baru hanya di Meksiko dan juga ada teman-teman. Untuk kita belum ada ya, untuk kita belum ada. Caranya gimana? Saya kasih lihat langsung karena kita belum memiliki fitur ini ya. Kita akan didapatkannya nanti pada saat ada updatean terbaru ya. Saya Kasih lihat saja contohnya, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi, ketika kamu mengkopi, ya, ini tugasnya kopi. Ya, ketika kamu mengkopi satu telepon number atau satu nomor telepon, kamu akan diberikan option pilihan untuk menelpon. Apakah kamu menggunakan ini, Teams, atau menggunakan aplikasi yang lainnya? Kemudian, juga kalau kamu misalnya mengkopi, kopi, tanggalan, juga dia akan memberikan kita pilihan untuk apa yang akan kamu lakukan. Jadi, tapi sayang sekali, fitur ini fiturnya bagus, sangat berguna sekali. Ya, sayang, baru hanya ada di... Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Nah kemudian fitur yang selanjutnya yang ketiga itu teman-teman Yang namanya taskbar overflow Apa itu taskbar overflow? Taskbar overflow itu kalau kamu membuka banyak icon di sini Banyak aplikasi ya dan aplikasi kamu ini sudah nggak muat di sini Saya nggak akan berikan contoh teman-teman karena saya tidak terlalu banyak memiliki banyak aplikasi Nggak mungkin juga sampai semuanya ini penuh ya Ini kamu lihat saat baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ini 10 saja baru segini Jadi ada sekitar 25an mungkin kalau terisi penuh Saya berikan saja satu contohnya teman-teman. Nah, kami salah sini teman-teman ya. Ketika kamu memiliki banyak aplikasi yang terbuka dan aplikasi itu udah sampai ya, udah nggak sampai lagi, maka dia akan terbuka di atas seperti ini. Ya, jadi aplikasi yang tidak memiliki tempat di sini ya karena sudah penuh sesak, ibarat pasar, maka dia akan ke atas begini teman-teman. Ya, jadi tentu saja ini untuk komputer atau laptop yang memiliki high end lah dia sampai banyak terbuka semuanya dari mulai di sini ya sampai di sini semuanya. Maka selebihnya yang tersesak-sesak tersebut akan dia ke atas begini. Namanya ini taskbar overflow. Fitur yang lainnya yang baru adalah nearby sharing, atau sharing dalam jangka yang dekat. Saya sudah coba ini, saya pikir dia bisa melakukan devices yang lainnya seperti handphone atau tablet. Ternyata ini hanya berlaku kalau kamu menggunakan yang namanya sama-sama laptop atau komputer. Tadi, ya, teman-teman yang namanya nearby sharing itu hanya berlaku untuk satu laptop yang lainnya atau satu komputer yang lainnya pada jaringan yang sama. Ya, lebih repeat pada jaringan yang sama. Coba kita masuk kepada setting teman-teman, atau kita langsung saja di sini ya tulis nearby sharing nah, ini ada ini nearby sharing kita buka ini nah, di sini teman-teman kebetulan saya hanya memiliki satu komputer saja saya sedang menggunakan komputer ini pilihannya ini tadinya cuma satu saja ya kamu bisa share sesama kamu bisa share file dokumen foto ya apa saja yang kamu inginkan tetapi dalam jaringan yang sama atau wifi yang sama atau paling tidak kalau kamu tidak ingin menggunakan wifi teman-teman kamu bisa menggunakan yang namanya bluetooth kalau untuk bluetooth tentu saja jaraknya tidak lebih dari 10 meter lah ya supaya agar apa yang akan kamu send kirim itu cepat sampai di komputer atau laptop yang lainnya. Nah kalau kamu menggunakan wifi teman-teman tentu saja dia akan lebih cepat lagi ya. Tapi ingat sekali lagi nearby sharing ini hanya berlaku kalau dalam satu jaringan. Itu fitur yang keempat teman-teman. Nah sekarang fitur yang kelima yakni sekarang kamu bisa menghapus yang namanya semua aplikasi melalui settings. Saya sudah bilang beberapa kali di dalam video saya yang terdahulu yang namanya control panel ini teman-teman ini control panel ya ini Microsoft mulai mengurangi fungsi daripada yang namanya control panel jadi biasanya kalau kamu ingin menghapus satu aplikasi kamu masuk program and features yang ini Ah di sini kemudian kamu kamu cari aja yang mana ingin kamu hapus. Nah, fungsi daripada control panel ini ya uninstall and or change a program ini mulai dikurangin. Jadi kamu bisa membuka di settingan ini teman-teman, kita masuk dulu ke setting ya. Kamu masuk apps yang ini, kamu buka install apps yang ini. Ah di sini kamu bisa menghapus, kamu bisa memodifikasi dan juga kamu bisa memperbaiki. Tidak perlu lagi menuju jalan yang control panel tadi ini teman-teman. Ya kamu nggak perlu lagi kemari. Nah, sekarang saya berikan contoh misalnya kamu ingin menghapus ya kamu langsung saja uninstall yang ini. Ya, dia bagusnya langsung kelihatan. Oh by the way dia defaultnya begini teman-teman ya ini begini defaultnya. Ini defaultnya begini. Kalau kamu ingin menghapus misalnya kamu buka ini. Tapi untuk lebih enaknya gunakan yang ini. Gunakan yang grid ini. Grid view ini kamu buka ini. Silahkan silakan kamu uninstall yang mana saja nah, itu kalau ingin uninstallnya kalau ingin memodifikasi atau merubah atau kamu buka ini saja lalu ada modify by the way tidak semuanya memiliki modifikasi ya misalnya kita buka ini canva ya ini nggak ada modifikasinya terus misalnya ini cortana ini ada advanced optionnya untuk memperbaiki satu aplikasi yang tidak berjalan dengan baik kamu bisa merepairnya teman-teman memperbaikinya ya caranya gimana kita ambil saja misalnya yang ini cortana lah kita buka advanced options. Ah, kamu di sini bisa perbaiki, repair ya. Kamu juga bisa mereset ya. Oke. Okay? Jadi itu yang kelima, teman-teman. Yang keenam, ini mungkin tidak terlalu berarti buat kalian yang tidak menggunakan namanya Microsoft 365. Ya, ini apa itu? Peningkatan kinerja autentifikasi federasi. Gunanya untuk apa? Jadi ketika kamu ingin sign in Microsoft 365 kamu, maka itu sekarang waktunya di, lebih cepat lagi. Mungkin yang tadinya butuh waktu 5 sampai 10 detik sekarang kalau kamu ingin sign in ke Microsoft 365 kamu itu langsung saja jadi buat kamu yang tidak berlangganan Microsoft 365 kita masuk setting dulu teman-teman kita masuk ini account ah di sini kan ada ini ya Microsoft 365 nah, di sini juga saya tidak berlangganan karena di sini ada bacaan try for free ini satu bulan ya sebenarnya bagus kalau kamu sangat menggunakan sekali atau bergantung kepada ini semua ya ini words, Excel lalu uh, PowerPoint dan lain sebagainya ini bagus sekali. Jadi sekarang sudah sangat ditingkatkan sekali. Oh, by the way, saya ingin perlihatkan ya versi yang terbaru itu Winfare teman-teman. Ini winfarnya nya kita lihat sini ya. Ini 226222621.675. Sekarang berapa besarannya updatean yang terbaru ini enggak terlalu banyak teman-teman ya. Dia besarannya cuman saya kasih lihat di sini ya. Ah, saya sudah cek temporary file teman-teman storage kita tunggu. Ah, di sini ini tidak ada ya jumlah updatean untuk Windows 22621.67 itu tidak ada jumlahnya di sini. Kalau kamu ingin tahu, kamu masuk kemari ya ini ya katalognya Microsoft Update Catalog. Jadi kamu lihat sini ya yang 64 base ini sebesar 242,7 MB alias 2,4 GB nggak banyak Alright, I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Jadi ini adalah betul-betul Semuanya fitur baru teman-teman Ada 6 ya Semuanya fitur baru ini Jadi kalau kamu belum update Coba kamu cek dulu lah Saya pribadi Saya nggak tahu ya Setelah sejak saya update ke Windows 11 22H2 ini Saya selalu harus apa cek dulu updatean. Jadi biasanya itu Sebelum saya update ke versi yang terbaru Updatean itu langsung ada Sekarang saya harus cek manual Jadi kalau kamu belum ada Kamu cek saja Kamu tunggu saja Sampai kamu dapatkan Yang pastinya teman-teman Di update yang terbaru ini Semuanya mantap-mantap Kalau kamu ada pertanyaan Seputar Windows 11 Build 22621.675 Ini kamu tanyakan saja Di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh